Saya terharu melihat seekor kucing yang lagi makan nasi yang jatuh ke tanah. Bahkan nasi itu udah bercampur dengan debu, tanah. Bahkan nasi itu udah keinjak-injak orang yang lalu lalang. Tapi karena lapar, dia makan juga. Sambil memilih nasi yang masih bisa dimakan, dia nggak peduli apakah itu kotor atau tidak. Yang penting bisa mengobati rasa lapar yang dia rasakan dan bisa bertahan untuk hidup. Karena nggak tega melihat kucing ini makan makanan yang udah kotor, saya beri dia makanan, nasi yang dicampuri ikan. Dia makan dengan rasa takut, mungkin karena sering diusir atau disakiti, yang membuat dia sedikit was-was. Sambil makan, dia selalu lihat kiri kanan, seakan-akan waspada. Memberi makan kucing liar, isyarat Allah berikan rezeki 10 kali lipat, ini penjelasannya. Kucing adalah salah satu hewan lucu yang begitu menggemaskan. Juga salah satu hewan berbulu yang hidup di sekitar lingkungan kita. Hewan yang satu ini oleh sebagian orang dijadikan hewan peliharaan, bahkan dijadikan hewan kesayangan. Tak jarang kucing pun hidup dengan mencari makan sendiri di luar sana. Tak mengherankan bila kehadiran kucing kerap didapati di berbagai tempat. Misalnya di depan rumah, di warung-warung, di pasar, ruang perkantoran, serta di tempat lainnya. Bahkan kehadiran kucing seringkali dianggap mengganggu sehingga harus diusir agar menjauh dari keramaian manusia. Sebagian dari manusia pasti pernah didatangi seekor kucing waktu beraktivitas. Misalnya saat makan di warung, beberapa di antaranya mungkin memberikan makanan, namun sebagian lagi malah mengusirnya karena dianggap mengganggu.